Oke, hari ini saya mau membahas tentang Medley A300. Nah, keyboard ini adalah sebuah keyboard ya yang cukup bagus menurut saya, sangat mumpuni buat teman-teman sekalian baik dari semi profesional maupun yang sudah di profesional ya. Secara fitur keyboard ini bisa dikatakan adalah kakaknya ya dari Medley M361 ya, yang adalah keyboard yang sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini ya, dengan fitur yang segudang dan juga harga yang sangat terjangkau. Nah, apa aja sih keunggulan dan kelebihan dari Medley A300 ini? Yuk, kita sama-sama bedah keyboard Medley A300 ini. Yuk. Oke, yang pertama kita lihat dari desainnya dulu ya. Desainnya, oke, yang menurut saya tuh cakep banget ya. Kita bisa lihat ya. Jadi bentuknya tuh udah nggak, kalau saya boleh bilang tuh udah nggak boxy banget ya, nggak kubis banget. Jadi nggak kaku lah ibaratnya gitu. Kita bisa lihat di sini lengkungan-lengkungannya ya, tuh udah mempermanis ya, mempercantik layarnya juga kayak gitu. Jadi kalau kalian bawa ke panggung ataupun kalian bawa main ke kafe ataupun restoran gitu, ini tuh udah nggak malu-maluin lah gitu. Bisa bikin kalian lebih kelihatan wah kayak gitu. Lalu ditambah dengan di sini ada pitch bend ya, ada pitch bend dan juga ada tombol modulasi di sini yang membuat keyboard ini itu kesannya sudah mengarah ke keyboard profesional ya. Jadi kalau pitch bend itu fungsinya untuk menaikkan nada setengah ataupun satu ya. Nah, modulasi ini untuk membuat suara dari voice-nya lebih menggelombang ya. Kayak gitu. Jadi udah profesional banget ya. Lalu detail-detailnya, contohnya kayak putaran potensiometernya di sini ya. Itu menurut saya udah cantik banget ya di sini. Misalkan bodinya itu doff warnanya, tapi di putarannya ini tuh udah warna piano black ya. Kita bisa lihat di sini tuh sama dengan warna touch ini ya. Jadi yang dimaksud piano black tuh adalah warna touch hitam ya yang di sini ya. Ditambah dengan warna kuning dari potensiometer ini mempercantik seperti itu ya. Jadi warna hitam yang gelap tapi kuning cerah dari potensiometer dan juga layar ini tuh jadi kontras. Nah, warna itu bisa bikin keyboard ini jadi tambah kelihatan lebih cantik ya. Kayak gitu. Keyboard ini juga memiliki dua speaker di kiri dan kanan ya, yang dimana masing-masing itu ada dua speaker, yaitu ada woofer dan juga ada tweeternya di sini. Jadi dia totalnya ada 4 ya, 2 woofer dan juga 2 tweeter, yang membuat suaranya tuh jadi lebih lively, jadi ibaratnya kekencangannya tuh pas tapi nggak pecah, tetap bulat ya, tetap bulat suaranya. Selanjutnya touch-nya itu sendiri ya, touch pianonya. Itu materialnya itu udah bener-bener premium ya. Jadi kalau saya boleh bilang mungkin karet dari si rubbernya, dari si touch-nya itu tuh membalnya tuh udah enak banget ya. Feel-nya itu udah feel main keyboard, tapi keyboard yang kelasnya tuh udah profesional gitu. Jadi nggak enteng lah ibaratnya gitu. Rasanya tuh mantep di pencetnya. Lalu materialnya juga udah bagus ya. Tuh, kalian bisa dengar sendiri. Dan warnanya juga udah glossy. Kalian bisa lihat kalau di keyboard-keyboard yang tipenya lebih tinggi ya, itu touch-nya itu glossy, touch hitamnya itu ya, piano black ya, bukan doff. Oke, itu menandakan keyboard ini arahnya tuh udah ke keyboard-keyboard profesional. Kayak gitu. Nah, sekarang kalian bisa lihat di sini ya, input-output dari Medley A300 ya. Nah, yang pertama di sini ada USB ya. USB di sini modelnya sama kayak kabel printer ya. Ini untuk input style, lalu kalau misalkan keyboard ini mau difungsikan sebagai MIDI controller ya, dipakai buat DAW-DAW di PC atau laptop kalian, ataupun kalian mau pakai aplikasi di handphone ya kayak ORG mungkin, itu bisa kalian gunakan. Lalu di sini ada mic input ya, jadi dia sama dengan M361, dia udah punya mic input juga.
Lalu ada aux in, auxiliary input ya. Ini untuk memasukkan input dari mungkin handphone atau dari MP3 player gitu. Kalian misalkan mau sambil main sambil denger lagu, sambil belajar, bisa kalian masukin di auxiliary input ini. Lalu di sini ada aux out ya, auxiliary out yang terpisah dengan phones-nya. Nah, ini penting buat performer ya, yang biasa main di stage, di panggung ataupun live di cafe mungkin atau restoran. Ini penting banget ya. Kayak gimana pentingnya nanti mungkin di part 2 ya akan saya jelaskan. Lalu yang terakhir di sini ada sustain ya. Nah, untuk pedal sustain walaupun di keyboardnya sendiri itu ada sustain bawaannya, tapi untuk kalian yang biasa menggunakan pedal sustain, di sini juga ada fasilitasnya. Oke? Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah tata letak panel dari Medley A300 ini, yang menurut saya adalah nilai tambah ya, poin plus dari kakaknya ya, generasi sebelumnya, yaitu M361. Poin plusnya adalah apa? Letak dari style dan voice-nya itu sudah dipisahkan dan dikelompokkan ya. Jadi dia bukan model yang pakai kode-kode ya. Jadi ini tuh lebih cocok digunakan di panggung ataupun di tempat kalian perform ya. Jadi kenapa seperti itu? Misalkan kalian memilih style, kalian sebenarnya nggak harus mencet pilih style atau voice ini ya. Jadi kalian misalkan memilih style, langsung kalian tinggal pilih. Misalkan di sini ada ballad di nomor 1 sampai nomor 3. Kalian bisa langsung pilih di sini. Terus kemudian kalian mau milih ke bossa nova, langsung 147 sampai 153 ini di sini. Jadi kalian misalkan di panggung, seperti itu, kalian mau langsung, setelah itu kalian mau pindah ke model rumba, langsung kalian pindah pencet di sini. Sorry, ini waltz ya. Kalian mau pindah ke waltz, langsung pindah. Oke, rumba. Karena letaknya sudah dikelompokkan, jadi lebih mudah. Lalu untuk mencarinya, kalian lebih gampang. Misalkan di sini kalian bosa, lalu ingin kalian ganti model lain, tinggal tambah satu, latih, terus atur ulang temponya. Oke. Jadi untuk pencarian style yang kalian inginkan itu lebih mudah ya. Misalkan balad, nah langsung kalian pilih juga, kayak gitu. Rock, oke, langsung kalian pilih juga. Lalu voice-nya, tata letak voice-nya juga sama seperti style-nya ya. Kalian bisa langsung pencet tuh. Nggak perlu kalian pencet voice dulu baru pindah ke sini, nggak perlu. Jadi ketika kalian style ini di mode style, kalian pilih style, lalu untuk pilih voice langsung kalian pencet voice yang kalian inginkan tuh. Robot organ, sweet flute, piano, elektrik piano, langsung kalian pilih dengan sangat mudah karena di sini juga udah dikelompokkan ya, alat musik tekan, alat musik petik di sini, gitar ya, tuh gitar, sorry ini harmonika, kalian alat musik tiup tadi kayak suling tadi. Kalian pindah ke saksofon misalkan di sini juga langsung. Kalau kalian merasa kurang cocok dengan kalian bisa langsung tambahin. Cari misalkan di sini sopran, kalian pilih ke alto sax. Kurang rendah lagi tenor misalkan. Mau pindah ke piano lagi, langsung tinggal pencet ke piano. Kayak gitu, jadi simple banget dan memudahkan kalian ketika kalian di panggung ya, atau di stage. Karena dengan adanya 200 styles ya, 200 style bawaan dari Medley A300 ini, ditambah dengan 10 user style ya, style yang kalian miliki sendiri dari luar yang bisa kalian tambahkan ke A300 ini sama dengan Medley M361 itu, dan juga ada 618 voice ya.
618 voice, kalian kan gak mungkin menghafalkan kode-kodenya atau alamatnya ya. Misalkan kalian apalin Latin di A300 ini 146 sampai 162. Kalian apalin situ, ketika kalian di panggung memilih itu, kalian pencet dulu kodenya. Terus apalagi voice, kalian mau pindah voice, misalkan belum kalian simpan di performance memorinya ya, terus kalian butuh pindah voice, kalian gak mungkin ngapalin, oh gitar tuh ada di 106 sampai 139. Kalian pencet dulu kodenya, terus kemudian brassnya atau mungkin saxophone dan lain sebagainya di 209 sampai 241 kalian apalin. Kan agak rumit ketika kalian di panggung ya. Beda ceritanya ketika kalian ada di rumah ya. Ketika kalian di rumah ataupun kalian ingin recording seperti itu, nah itu gak apa-apa kalian memakan sedikit banyak waktu. Tapi ketika kalian di panggung, kalian kan butuh cepat. Jadi ini letak tata letak ini sudah sangat memudahkan ya. Lalu apa aja sih fungsi yang lain? Oke, pertama di sini volumenya itu bentuknya slide kayak gini ya. Ada selera yang suka, ada yang mungkin kurang cocok, ada yang lebih suka potensio, ya nggak masalah. Cuma untuk sliding ini keunggulannya adalah ini terlihat jelas ya. Terlihat jelas dia ada posisinya di tengah, di full ataupun rendah. Makanya mixer-mixer ya tuh biasanya tuh untuk volume menggunakan sliding seperti ini. Jadi kelihatan dengan jelas dia posisinya di atas atau di bawahnya seperti itu ya. Dibandingkan potensio yang mungkin kalian agak sedikit perlu effort ya. Nah, lalu di sini ada pengaturan tempo ya. Untuk menaikkan menurunkan ya, bisa lihat di sini nanti berubah. Kalau mau kembali ke tempo aslinya tinggal pencet dua-duanya, ngereset. Ada metronom, ada mixer. Lalu kemudian di sini ada fitur harmoni ya. Jadi fitur harmoni itu saya contohin. Misalkan di sini harmoninya off ya. Kalau kalian aktifin, kan di sini duet. Nah, ada suara dan do dan mi-nya ya. Oke. Kita kembalikan, kita matikan lagi. Lalu di sini juga ada start stop ya. Lalu ada synco start ya. Synco start ini kalian kalau kalian tekan dia ketika membaca port dia akan langsung memulai lagu ya. Seperti itu. Lalu di sini ada intro ending ya, ada satu untuk di step style. Lalu di step style itu ada fill A dan fill B ya. Jadi kita contohin aja. Ketika masuk ke ref-nya ataupun interlude-nya, bisa kalian pindahkan ke B-nya. Oke, seperti itu. Lalu chord mode di sini ya, itu ada 3 tipe ya, bisa kita lihat di sini. Ada ABC mode ya, bisa kalian lihat. Lalu ada full range, dan juga ada non ya. Sama dengan semua keyboard Medley ya. Jadi kalau misalkan non chord mode ya, tanpa chord ya atau tanpa arranger. Lalu kalau misalkan diaktifin ABC mode-nya untuk main menggunakan arranger tadi ya. Lalu kalau misalkan yang terakhir chord mode full range ya, itu kalian bisa memainkan cara bermain piano tapi menggunakan arranger ya. Oke. Medley A300 ini juga sudah mempunyai 6 performance memory ya, yang kalian bisa gunakan untuk menyimpan tipe permainan kalian. Jadi misalkan kalian mau nyimpen kalau kalian main ballet dengan voice-nya organ, misalkan seperti itu ya. Udah cocok, misalkan kalian tinggal pencet store, lalu kalian mau save-nya di memori pertama, store dan M1. Oke. Memory storage. Nah, memory storing ya, sorry. Jadi kalau misalkan tadi M2-nya misalkan isinya beda, kalian mau kembali ke
tadi balat dengan organ ya, kalian langsung tinggal pindah ke M1. Bisa simpan ada 6 slot. Lalu dari 6 itu kalian memiliki beberapa bank ya. Bisa kita lihat di sini ada di sini ya, bisa kita lihat sampai ke 8 bank. Oke. Jadi 8 kali 6. Jadi kalian bisa menyimpan sekitar 48 ya. 48 buah memori. Nah, lalu di sini kita bisa lihat juga ada tombol piano mode ya, di mode piano. Jadi ini dengan adanya tombol ini tuh memudahkan buat kalian ketika misalkan kalian pertamanya main style ya, seperti itu. Kalian pertamanya main style, lalu di lagu selanjutnya kalian butuh hanya piano doang gitu. Kalian bisa langsung pencet piano mode ini, udah. Kalian bisa dengan langsung mudah pindah ke piano mode. Lalu lagu selanjutnya kalian butuh style lagi, matikan saja piano mode-nya. Sesimpel itu ya. Jadi kalau ada teman kalian yang nggak biasa main keyboard, lalu abis kalian main, mau pinjem dong, tapi gue pemain piano klasik nih. Langsung kalian pindahin ke piano mode. Beres. Oke, itu dia tadi cukup panjang ya penjelasan saya, review saya tentang Medley A300 ini, yang adalah saudaranya dari Medley M361 yang tentunya memiliki beberapa kelebihan dan keunggulan ya. Oke. Yang menurut saya sangat worth it ya. Jadi sekian video saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Buat kalian yang tertarik dengan Medley A300 ini, bisa kalian langsung coba di dealer-dealer toko-toko musik terdekat yang menyediakan Medley ya. Lalu kalau kalian suka, langsung bungkus aja deh. Menurut gua keyboard ini oke banget. Oke. Sekian dari saya Putra. Semoga hari-hari kalian terus berwarna dan semakin sukses dan sehat-sehat selalu. Bye-bye!